Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lur, jumpa lagi di live streaming BNN Kabupaten Tuban. Yang pada kesempatan kali ini tentunya kami akan menyajikan tema dan juga para pemateri yang sangat luar biasa sekali. Perkenalkan, saya Sia Tuheria yang akan memandu jalannya acara live streaming pada pagi hari ini. Nah, tentunya live streaming pada hari ini kita akan mengundang para pemateri yang sangat luar biasa sekali. Nah, pada kesempatan yang kali ini, sesuai dengan informasi yang sudah kami keluarkan kepada masyarakat semua, baik via Facebook, via Instagram, dan sosial media yang dimiliki BNN lain. Nah, sebelumnya, perkenalkan di sebelah kanan saya ada narasumber yang kami datangkan langsung dari BNN Kabupaten Tuban. Dan kami nantinya akan terhubung via live Instagram dengan salah satu penggiat yang juga akan menemani kita dalam mengisi materi pada pagi hari ini. Gimana, sudah tersambung sama Mas Majid? Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu dengan salah satu pemateri kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Desi. Bagaimana kabarnya Bu? Pak Kepatri ini sangat sehat semuanya anggota BNN ya. Itu juga harapan kami semua para pengikut acara live streaming pada pagi ini juga dalam keadaan sehat walafiat, terbebas dari narkoba maupun corona. Alhamdulillah. Kayaknya hari ini Ibu sedang fresh sekali ya Bu. Semoga kita semua bisa terhindar dari wabah COVID yang sampai saat ini sudah apa ya, sudah memberikan dampak kepada kita semua, sehingga mungkin dari masyarakat, oh BNN kok sekarang jarang muncul ya di luar. Nah, tapi semua itu kita ambil hikmahnya. Betul sekali Bu. Tapi harapan kami dengan upaya kami selalu memberikan sosialisasi maupun lewat virtual seperti ini, semoga tetap bisa menambah wawasan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tuban. Oh iya, lo ingat ya, kegiatan kita ini selalu kita laksanakan setiap 1 minggu sekali, dan insya Allah akan selalu kita laksanakan setiap hari Rabu. Dan materi-materi yang sudah kami berikan dengan tema yang sangat luar biasa sekali sudah diberikan oleh para pemateri bisa dilihat di Instagram BNN atau di Facebook BNN maupun YouTube BNN. Buat dulur-dulur semua yang mau tanya atau lain sebagainya, mungkin mau komen dan lain sebagainya, bisa langsung di kolom komentar di bawah, baik dia via Facebook maupun Instagram, atau bisa lewat di call center BNN Kabupaten Tuban di 0358 883 189, atau bisa juga via email di bnnkatuban@gmail.com, bisa juga di Instagram yaitu bnn_kab_tuban, atau via Facebook di BNN Kabupaten Tuban maupun di YouTube BNN Kabupaten Tuban. Baik, gimana, sudah terhubung dengan Mas? Belum ya, oke. Bapak Ibu dan juga masyarakat sekalian, teman-teman semua, dulur-dulur semua, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini kita sudah tetap bisa berkumpul bersama. Dan pada kesempatan kali ini Bu Wahyu, sesuai tema yang akan kita angkat yaitu sehat dan berprestasi tanpa narkoba. Nah, tentunya seperti yang kita ketahui bahwa menjadi pemuda itu memang harus apa ya, harus tahu ya apa sih sebenarnya yang baik yang buruk, dan tahu persis apa sih narkoba itu gitu ya. Nah, kali ini kita akan ulas nih Bu. Oh iya. Nah, sebelum kita menunggu kita join dengan Mas Majid Tamu selaku penggiat BNN Kabupaten Tuban, mungkin bisa itu kita share dulu ya. Sebenarnya kenapa sih kok kita mengangkat tema sehat dan berprestasi tanpa narkoba di karena apa ya Mbak Rizky? Kebanyakan anak-anak muda yang biasanya terpengaruh dengan adanya narkoba itu, maka pada kali ini temanya mengambil tema anak muda berprestasi terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Kita ambil tema seperti itu. Nah, di saat pandemi seperti ini, kita sebenarnya setiap bulan Juni ke Juli sampai Agustus kita biasanya kan MPLS ya. Sibuk-sibuknya kita ada di lapangan, tapi untuk kali ini khususnya di tahun 2020 kita fokus untuk peduli akan COVID-19.
agar kita tetap sehat, semangat, dan produktif. Tentunya juga dari dulu-dulu semua yang di rumah mungkin banyak yang rindu sama kita. Iya, benar. Biasanya, loh kok Mbak Renok, terutama rindu sama Mbak Rofi ya. Itu loh kok kamu, loh kok buah you. Kita semuda. Atau yang lainnya yang biasanya mungkin pernah bertemu atau berjumpa di kegiatan apa, kegiatan-kegiatan lainnya. Sifatnya sosialisasi bebas ya. Karena biasanya kan kalau kita kegiatan tidak hanya menyasar kepada lingkungan pendidikan, tapi kita juga masyarakat umum, kemudian instansi pemerintah, kemudian swasta, selain pendidikan ya, itu sasaran kita. Memang tujuan kita itu untuk mencegah, melindungi seluruh masyarakat di Indonesia ini agar terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Baik, dulu-dulu semua, seperti yang kita ketahui bahwa menjadi muda yang sehat dan berprestasi tentu akan melewati step by step atau proses yang berbeda antara satu dengan yang lain ya. Nah, dari setiap proses ini tentunya setiap generasi muda pasti punya bekal sendiri-sendiri atau bekal masing-masing sesuai dari apa yang didapat dia dari keluarganya, dari masyarakatnya, dari lingkungan sekitar. Nah, lalu bagaimana supaya kita itu bisa menjadi generasi yang sehat dan berprestasi dengan adanya perbedaan yang didapatkan dari setiap individu supaya dia tidak sampai menyalahgunakan narkoba. Nah, mungkin kami mau tanya ini dengan Bu Ayu ya, siap. Sebenarnya kenapa sih kok Bu banyak sekali dari apa ya generasi muda kita itu yang sampai menyalahgunakan narkoba, padahal juga dari sebagian mereka itu banyak yang tahu kalau misalnya narkoba itu sesuatu zat atau bahan yang memang berbahaya dan manfaatnya itu bisa dibilang sangat minim lah ketika disalahgunakan atau bahkan nggak ada kalau disalahgunakan, meskipun seperti yang kita tahu bahwa keberadaan narkotika itu sebenarnya bermanfaat untuk ilmu pengetahuan dan juga kesehatan. Gimana itu Ibu? Iya Mbak Rizky, terima kasih pertanyaannya, sangat bagus sekali ya. Memang narkotika sendiri itu merupakan zat ya yang berbahaya. Nah, di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 itu di pasal 4 bahwa keberadaan narkotika itu juga ada manfaatnya, Mbak Rizky. Jadi bukan apa berbahaya sepenuhnya. Jadi yang pertama yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah dikatakan Mbak Rizky tadi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk pengobatan. Nah, pengobatan ini tentu saja menggunakan resep dokter, tidak boleh disalahgunakan seenaknya sendiri. Kalau kita menggunakan narkotika seenaknya sendiri, apa jadinya nanti ya? Makanya narkotika itu sangat berbahaya. Untuk itu adik-adik generasi muda harus paham dulu tentang narkotika, paham, terus mengerti efek dan dampaknya. Jadi kalau dia sudah mengerti efek dan dampaknya, otomatis dia akan tahu tidak akan menggunakan. Iya, karena takut. Nah, karena takut dengan efek yang ditimbulkan tadi. Nah, kalau anak muda itu sekarang itu menjadi diri sendiri, tidak mudah terpengaruh dengan pihak lain, dia pasti aman. Iya, benar-benar. Dan ini patut dicontoh buat dulur-dulur semua yang ada di rumah. Iya, betul. Jadi memahami dulu intinya, kalau sudah paham tentang narkotika, pasti tidak akan kemana-mana. Walaupun toh ada teman yang mempengaruhi atau menawarkan, kamu nanti saya kasih sesuatu. Kalau sudah tahu, tidak usah tanya barang apa. Kalau itu sudah tahu, pasti menolak. Karena memang dia sudah menjadi diri sendiri. Saya tidak akan mau, walaupun dipaksa, sudah aman, tidak akan terpengaruh. Tapi kalau memang anak yang belum tahu tentang apa sih narkotika itu, nah itu yang sangat berbahaya. Kalau misalnya gini Bu, dari dulu-dulu semua yang ada di rumah, misalnya nih untuk mendapat informasi-informasi tentang narkoba kan mungkin secara
secara media sekarang sudah sangat luar biasa sekali ya Bu ya, informasi yang bisa didapatkan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau misalnya kita mau tanya langsung kepada apa ya, kepada orang-orang di sekitar, harusnya seperti apa sih orang-orang sekitar itu bisa apa ya, mengedukasi para generasi muda, misalnya ibu, misalnya orang tua, itu peran mereka itu harusnya seperti apa sih supaya mereka ini loh harus jangan sampai menyalahgunakan peran dari lingkungan sekitar. Peran dari lingkungan sekitar itu sendiri kembali kepada kita, ya. Kembali kepada kita di mengenai faktor lingkungan atau faktor intern di dalam diri sendiri itu pasti juga sangat pengaruhi atau faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal itu biasanya kepribadiannya biasanya lemah, makanya dia anak-anak yang seperti ini rentan akan menyalahgunakan narkoba. Makanya kalau anak-anak yang seperti ini mempunyai kepribadian yang lemah atau emosinya masih labil, mereka mudah terpengaruh dan mudah dipengaruhi, otomatis dia pasti akan masuk dalam lingkaran tersebut. Ini faktor internal. Faktor internal yang lainnya seperti pengaruh psikis dan pengaruh fisik. Nah, ini biasanya loh ya, ini biasanya, tapi itu pun tidak juga sih. Biasanya tergantung orangnya. Biasanya mereka yang merasa dirinya itu kurang percaya diri karena badannya gemuk, atau sebaliknya badannya kurus, mereka otomatis mencari keluar untuk mendapatkan kepuasan, makanya dia sampai menuju ke hal tersebut, menyalahgunakan narkoba karena dia merasa malu badannya gemuk atau merasa kurus, jadi mencari peralihan ya. Itu yang internal. Kalau yang faktor eksternal bisa juga karena kedua orang tuanya ini ada permasalahan antara ayah dan ibu, punya permasalahan ya, kurang harmonis gitu. Itu bisa juga efeknya kan ke anak ya pasti ya. Kalau orang tuanya kurang harmonis, otomatis anaknya terkena imbasnya. Anak kurang diperhatikan kepada ayah atau ibu, akhirnya anak mencari perlindungan di luar yang lebih mungkin lebih hangat mungkin, atau mencari kepuasan di luar sana. Jadi ini keluarga punya peran penting. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi karena perselisihan antar saudara itu. Terus bisa juga yang eksternal lainnya, tekanan dari orang tua. Kalau orang tua terlalu menekan terhadap anak, kurang membangun komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh anak. Dia mencari perlindungan di luar sana, akan mencari kepuasan, mencari tempat yang lebih nyaman, tapi itu pun tidak nyaman karena dia pasti menyalahgunakan yang tidak nyaman. Karena belum pasti sudah. Oh iya, sudah tersambung dengan Mas Majid ya. Assalamualaikum Mas Majid. Assalamualaikum. Sudah
untuk bareng join live di Instagram atau di Facebook UNN. Ya, mungkin kita ulas lagi ya, Bu. Iya. Terus tadi kalau yang secara eksternal, selain apa namanya, selain dari keluarga, apakah ada lagi? Ya, itu tadi eksternal dari ketidakharmonisan kedua orang tua tadi ya. Terus yang kedua ada perselisihan antar saudara. Kemudian yang ketiga tekanan dari kedua orang tua tersebut. Iya. Karena ketakutan mereka kurang mendapatkan kasih sayang, sehingga mereka menjadi kasih sayang di luar sana yang mungkin dianggap dia lebih baik daripada di dalam rumah. Padahal belum tentu ketika kita di luar bisa mendapatkan apa ya, lingkungan yang bagus lah ya, yang membawa manfaat yang positif. Belum tentu ya, makanya jangan sampai seperti itu. Yang penting tadi menjadi diri sendiri itu. Sekarang mungkin kita juga mau tanya nih sama Mas Majid. Kira-kira kalau dari Mas Majid sendiri menanggapi atau menyikapi muda yang sehat dan berprestasi itu yang seperti apa sih kalau dari pandangan Mas Majid selaku pembiayaan SPN? Sekarang sebagai generasi muda itu, dengar ya, sebagai generasi muda sudah ya, tidak ada alasan gimana, untuk mas, tanggapannya udah sehat dan berprestasi itu muda yang harusnya seperti apa sih? Ya harusnya budaya itu kan sebenarnya adalah cara atau seni berpikir dan berkreasi, berpikir, bertindak, dan berkreasi. Jadi anak muda itu harus meningkatkan budaya itu supaya mampu terus berkreasi, berprestasi. Nah, di momen pandemi ini itu ada hikmahnya. Kita dikembalikan lagi ke rumah bagi anak muda. Stay at home. Kenapa kok bukan stay at house gitu? Karena home itu, rumah itu adalah pusat budaya, pusat peradaban. Di sana ada dua hal. Pertama itu agama. Kedua adalah integritas. Jadi persoalan anak muda, remaja supaya berprestasi itu harus segalanya agama dan integritas, dan jangan sampai salah pergaulan. Makanya di momen pandemi ini kita disuruh berteman dengan pola hidup sehat. Saya pikir ada hikmah yang begitu. Bisa dengar? Bisa didengar ya? Yeah.
itu sama dengan yang disampaikan Bu Wahyu tadi. Sebab misalnya kita balik ke Bu Wahyu lagi ya. Tadi oh ya, sebelumnya kalau misalnya dari Mas Nadi dalam generasi yang memang harus punya agama yang etik dari serta dalam sampai salam. Kalau misalnya apa ya? Kalau ya. Betul. Jadi kalau saya biasanya menyampaikan ke pemuda, ke nom-noman Tuban khususnya, harus punya prinsip kekeh menolak ajakan teman yang bersifat negatif. Upaya yang dilakukan atau yang sudah dilakukan selama pandemi ini, upaya yang sudah dilakukan selama pandemi ini sebagai pemuda itu apa ada sih Mas? Apakah ada perbedaan dulu sebelum masa pandemi? Kalau secara di masa pandemi ini kan semua aktivitas berubah ya. Yang awalnya kita bisa bertatap muka, hanya tidak bisa. Yang kita biasanya sering ngumpul, nongkrong. Kalau saya biasanya melakukan kampanye anti narkoba itu mengumpulkan orang di warung kopi. Sekarang sudah tidak bisa. Ya lewat medsos, lewat virtual seperti sekarang ini. Jadi tetap semangat anak muda itu nggak boleh luntur. Harus momentum pandemi ini kita bisa ngambil sisi positifnya. Supaya kreatif. Salah satunya BNMK itu banding. Luar biasa. Saya suka ini. Jadi tidak ada alasan pandemi untuk bermalas-malasan atau tidak berprestasi. Begitu. Prinsipnya sama. Mengembangkan potensi diri. Siapapun itu. Saya sering ngomong ke anak-anak, siswa-siswi, karena saya sebagai guru saya juga ngajar lewat daring sekarang, lewat virtual, tetap menempatkan materi-materi supaya tidak terjumus dalam penyalahguna dan penyalahgunaan narkoba. Begitu. Tapi tetap sama saja. Spiritnya tetap sama. Hanya metodenya yang berbeda. Seperti BNK sekarang, saya yakin sebelum pandemi, hampir setiap hari datang ke lembaga-lembaga formal-nonformal, komunitas untuk memberikan suluh. Tapi karena pandemi, ternyata ada cara lain, kreativitas, tetap substansinya sama, sampai ke ruang-ruang kesadaran masyarakat, bahwa narkoba itu tidak baik, dan tidak sama sekali tidak menguntungkan. Jadi inilah yang namanya budaya. Budaya itu kan cara berpikir, bertindak, dan berkreasi. Jadi ayo remaja semuanya arahkan anak muda remaja ini ke budaya yang baik. Begitu, Mbak Rizky. Silakan. Lagi ya Mas? Ya. Kita akan membuat lagi. Kalau dari BNN sendiri kan selama masa pandemi ini kan kita sudah berusaha memberikan informasi, edukasi lewat Selain terhindar dari corona, juga terhindar dari masker.
menghindari. Karena
ya belum tentu cocok ya, tapi mata merah karena dia ini sering kalau tidur terlalu lama. Kemudian yang lainnya dia suka menjawab kalau ciri-ciri penggunaan narkoba tadi yang sampaikan itu menyampaikan kalau misalnya ada dan skala yang kita mengulas lagi itu kalau beliau menyampaikan secara perubahan misal yang beliau sampaikan ya itu sudah saya jawab. Pasal 104 dan
tentang tolak tidaknya Iya, siap. Bisa. Telat ya. Sampainya ke sana telat ya. Ini loh, terkait legalisasi ganja untuk obat ini Pak Majid bagaimana? Kalau misalnya apa ya, kalau ada secara privasi bisa juga DM ke kami dari sosial medianya atau di call center yang sudah. Oke, kita sudah tadi bicarakan dengan Pak Majid. Jadi juga yang sehat dan berprestasi itu pada angkatannya. Dari kami, selamat menikmati. Wassalamualaikum.